Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di ini ya, daerah Pangkalan Jati, dekat Cilobak nih. Ada penjual martabak kan. Kalau nggak salah martabak Bangka namanya, kalau nggak salah ya. Ini dekat Gantung Minang. Ini terkenal juga nih, pemakan Padang ya. Depannya seberangnya ada warteg Barokah Pangkalan Jati. Ini ke arah Gandul, Cilobak, terus ini ke arah DDN, Pondok Labu, sama UPN ya. Oke lah, saya nanya yang jualan dulu ya. Halo Bang. Halo, ya, sama Bang siapa nih? Bang Ahmad. Bang Ahmad. Oke. Boleh dong saya pesan martabak telur? Jualan yang 2 telur aja. Telur ayam. Ayam deh. Ayam. Harga sesuai di press list ya? Iya. Sehari bikin berapa nih? Yang apanya? Martabak telur. Iya, telur. Berapa biji telur apa berapa porsi? Porsinya. Porsinya. Ah. 25 kadang. Oh, 25 ya. Iya. Kalau yang manis berapa? Kalau manis bawahnya 6 kilo. Berapa? 6 kilo. 6 kilo. Wah, banyak juga ya. Iya. Daging rendang ya? Daging rendang. Rendang, weh. Mantap nih. Marginal. Marginal ya. Oh, my God.
Dagang udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Tuh, lama juga ya. Lumayan. 2 tahun. Bikin kulit. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 4. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. 12 malam ya? Setiap hari ada liburnya enggak? Setiap hari enggak. Oh, setiap hari ya. Ya. Ya, telur aja satu. Saya penggemar telur soalnya ketimbang manis. Ini abang siapa nih? Harul. Yeah.
potong kecil ya? Potong kecil. Kulitnya, wah ya, kriuk-kriuk kayak, nggak usah pakai cuka ya, timun aja dua, boleh nggak? Boleh, timun aja ya. Oke, okay. Eh, mudah-mudahan tambah ramai bang ya. Mudah-mudahan tambah ramai. Oke. Amin. Oke, saya cobain dulu martabaknya. Satu saya buka ya. Ini apa namanya? Ketimun. Saya nggak biasa pakai cuka ya, yang coklat ya. Ini martabaknya. Martabak, telur. Ini pesan yang dua telur aja, sengaja yang tipis karena emang mencari yang garing-garing. Kulitnya garing ya, seperti biasa. Kulit martabak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi minta potong kecil, tapi kayaknya abangnya masih dipotong gede. Ya sudahlah. Cobain dulu. Satu ya. Martabaknya. Nih, agak tebal yang saya ambil ya. Bagian tengah nih. Enak. Lama bumbunya. Lama tuh enak ya. Dagingnya bumbunya berasa nih. Tebel juga ya. Nice. Enak. Kulit lagi. Cobain ketimunnya. Mungkin perlu ditambah manisnya ya, sama cukanya sedikit. Overall enak sih martabaknya, rekomen nih. Bagi yang mau beli silakan cek deskripsi ya. Oke, saya makan dulu martabaknya.